Hai hai semuanya, ketemu lagi dengan Fakta Dunia. Aktivitas paranormal selalu menarik perhatian dan rasa penasaran banyak orang. Bahkan banyak paranormal yang mengaitkan berbagai peristiwa dengan hal gaib yang belum bisa dijelaskan oleh nalar. Nah, kali ini Fakta Dunia akan membahas berbagai aktivitas paranormal yang mengundang rasa penasaran banyak orang. Tonton sampai habis ya. Sebuah rumah terbengkalai di Meksiko dirumorkan menjadi tempat berhantu, guys. Untuk itu, YouTuber yang bernama Lalau Escalante ini datang ke rumah tersebut untuk membuktikan rumor yang beredar. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat. Hola. Hola. Itu sih jelas banget ya guys, ada sosok putih yang berjalan tepat di belakang mereka. Kalau kita lihat baik-baik, sosok ini berjalan melayang guys. Berjalan melayang seperti bukan manusia. Gak cukup sampai di situ, gangguan lainnya juga masih terus terjadi. Mungkin ini ulah dari penunggu tersebut ya guys, yang merasa terganggu dengan kedatangan para YouTuber ini. Ternyata keberadaan para hantu atau setan tidak hanya menempati rumah-rumah kosong saja guys. Pasalnya sebuah gereja terbengkalai pun juga ditempati. Hal ini dibuktikan dengan kejadian-kejadian tak masuk akal yang dialami tim pemburu hantu asal Kanada ini saat mengeksplorasi gereja terbengkalai. Seperti ini. There's no way. That was not. Yeah, she's on. Wih, ini asli serem banget guys. Banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang terekam oleh kamera. Baik itu sengaja maupun nggak disengaja. Dari boneka sensor yang bergerak sendiri, sampai dengan suara-suara tanpa wujud. Nah, bukannya lari menyelamatkan diri, mereka ini malah nekat bermain papan Ouija. Dan ini hasilnya. Penunggu gereja terbengkalai itu pun mulai mengamuk. Bahkan mereka sampai merasuki salah satu dari mereka, guys. Dan menurut informasi yang diperoleh, dulunya gereja tersebut adalah tempat penampungan warga yang terkena cacar hingga meninggal dan dikubur di sekitar gereja. Seorang pria pemilik rumah beberapa hari terakhir diganggu oleh suara-suara aneh dari dalam kamar mandinya. Hingga akhirnya ia berusaha untuk mengeceknya. Awalnya sih nggak ada siapa-siapa guys di dalam kamar mandi itu. Tapi tiba-tiba saja muncul sosok ini. Waduh, itu makhluk apaan ya keluar dari balik kamar mandi? Udah keluar di balik kaca kamar mandi, menyeramkan pula. Awas, kalian yang suka mandi malam-malam hati-hati ya guys. Beberapa waktu yang lalu, seorang warga dari daerah Guntung, Bangka Belitung membagikan sebuah video yang cukup menyeramkan. Dalam video yang direkam saat malam tersebut memperlihatkan kepala tanpa tubuh yang bergerak-gerak di depan rumahnya. Begini videonya. Ini serem banget guys. Ada sebuah kepala yang diduga adalah kuyang sedang nongkrong di depan rumah si perekam. Dan yang lebih serem lagi, sosok tersebut sempat menoleh ke arah si perekam. Seperti yang kita tahu, konon kuyang adalah salah satu makhluk yang suka memangsa bayi dan mengisap darah dari ibu yang baru melahirkan.
Nah guys, itu tadi aktivitas paranormal yang terekam oleh kamera. Gimana nih guys menurut kalian? Berikan komentar kalian di bawah ini ya.